semua Mama Kaiden mau menyampaikan berita bahagia yang datang dari Duta Besar Indonesia untuk negara Spanyol yaitu Bapak Muhammad Najib dalam rangka merayakan ulang tahun negara kita tercinta yang ke-77 di tahun 2022 ini. Jadi beliau ingin Mengajak teman-teman semua yang ada di Indonesia untuk datang ke Spanyol secara gratis untuk menghadiri upacara bendera yang diadakan di KBRI di Madrid. Insya Allah nanti kita akan upacara bareng di KBRI Madrid bulan Agustus nanti guys. Jadi Bapak Muhammad Najib akan mengundi tiga orang pemenang, yang dimana masing-masing pemenang boleh mengajak pasangannya. Contohnya misalnya yang menang itu seorang istri. Jadi istri ini yang menang bisa ajak suaminya ikut mendampinginya perjalanan ke Spanyol, ikut liburan ke Spanyol. Begitupun sebaliknya kalau yang menang adalah seorang suami, beliau boleh mengajak istrinya untuk ikut Datang ke Spanyol, atau kalau yang menang seorang anak, anak tersebut boleh ajak salah satu orang tuanya, ayah atau ibunya, salah satunya. Oke okay guys, jadi total pemenangnya itu enam orang. Wow, sayembara ini akan ditutup pada tanggal 30 Juni 2022, dan pengundian pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli secara live secara langsung di KBRI Madrid udah gitu syaratnya gampang banget teman-teman teman-teman tinggal subscribe channel duta besar indonesia untuk spanyol yaitu wisma duta ri madrid nanti aku tulisin di sini uh, terus teman-teman tinggal like minimal dua video yang ada di channel wisma duta ri madrid oke okay, guys gampang banget kan dengan subscribe dan like minimal dua video teman-teman bisa datang dan liburan ke spanyol secara gratis gratis guys jadi akomodasi seperti Tiket pesawat, transportasi, hotel, makan itu semuanya ditanggung oleh Duta Besar Indonesia yang ada di Spanyol. Untuk syarat atau apa ya, info lebih jelasnya dan lebih detailnya teman-teman bisa langsung meluncur ke Youtube channel Wisma Duta RI. Jadi di sana Bapak Muhammad Najib memberitahukan syarat-syaratnya lebih lengkap dan lebih jelas lagi disampaikan oleh Bapak Najib, guys. Jadi teman-teman tinggal klik aja link yang ada di bawah di kotak deskripsi guys Tunggu apa lagi? Langsung meluncur sekarang juga ke channel youtube Wisma Duta RI Madrid Sampai ketemu di Spanyol bulan Agustus nanti teman-teman Semoga beruntung Halo teman-teman semua. -teman Selamat datang kembali di channel YouTube Mama Papa Kayden. Guys sore ini kita mau uh, house tour. <laughs> Bukan house tour rumah kita yang permanen ini, tapi rumah kita yang berjalan. oke? Yeah. muy bien. Nah kita sebut auto caravan aja dalam bahasa Spanyol lebih gampang, lebih terbiasa akunya. Jadi kita sewa mobil auto karavana ini selama beberapa minggu untuk liburan keliling Eropa teman-teman akhirnya setelah berbulan-bulan no bukan berbulan-bulan lagi bertahun-tahun suamiku bisa ambil libur yang cukup panjang yang sampai lebih dari dua minggu gitu dan eh, uh, kita habiskan untuk keliling Eropa <laughs> so sore ini Mama Kaden mau tunjukin ke teman-teman semua uh, camper van kita atau auto karavana kita Oke, okay, langsung aja kita mulai, guys. Oke teman-teman ini dia uh, mobil camper van nya atau auto nya. Jadi ini adalah kapasitasnya untuk lima orang untuk duduk yang apa ya yang yang officially yang yang kelima limanya itu ada seat belt nya gitu teman-teman. Oke langsung aja kita masuk ke dalam. Nah ini pintu masuknya langsung ada tempat sampahnya di sini guys. Ini udah dikasih tempat plastik sampah. Terus di depan sini ada kaca, ada tempat untuk pegangan untuk naik, ada tombol lampu. Gitu teman-teman. Oke, okay, terus di sini aku taruh pasta dan beras, ada roti juga, terus ada spray untuk nyamuk dan remote TV. Den dan Sube, arriba, entra. Ya. Thank you dado, eh. Vamos. Oke okay, teman-teman masuk-masuk ke dalam camper van ini Kita langsung melihat dapur Di sini dapur mini Tapi menurut aku ini cukup sekali untuk namanya di dalam sebuah mobil ya nggak sih guys Nah di sini ada empat untuk kayak cuci piring, cuci tangan, cuci sayur-sayuran atau bahan-bahan untuk masak Bendo. di sini A si. Open, open. Si Tuh, ada jadi ini keluar air panas dan air dingin teman-teman Oke okay, ini jadi ditutup jadi kelihatannya rapih Aku suka banget jadi kita bisa naruh-naruh apa di sini bisa jadi kayak meja juga Terus guys di sebelah sini ada kompornya, kompornya juga ada tiga guys apinya bagus banget karena namanya di dalam mobil kita bisa punya tiga kompor itu kayaknya mantep banget dan udah gitu yang paling aku suka ini juga pakai gas. Nah ini dia ditutup di sini ada jendela yang bisa dibuka teman-teman kalau kita lagi masak supaya wangi masakan nggak kemana-mana. Terus kalau kita mau gerah atau gimana juga ini bisa dibuka kayak gitu. Oke okay, guys terus ditutup lagi. Terus di sini ada tempat uh, apa ya lemari gitu, aku di sini taruh piring-piring, gelas uh, apalagi cangkir untuk Happy? makan. Eh, empty. Empty, no. SF <laughs> kita kan cuma bertiga, jadi ya secukupnya aja, teman-teman gitu loh. Terus di sini ada laci, di sini ada tempat kayak untuk sendok-sendok gitu guys sendok-sendok e, garpu dan peralatan makan lah pokoknya ya gitu secukupnya aja nggak yang bawa banyak yang penting lengkap tapi secukupnya teman-teman terus sini juga dalam lemari di sini aku taruh bawang bawang putih ada juga kayak minyak goreng ada beberapa cadangan minuman garam gula dan lain-lain ada juga lap untuk kalau kita mau bersih-bersih lap-lap gitu loh guys terus di sini juga ada lemarinya terus lemarinya di sini aku taruh telur ada susu ada barang-barang gitu guys ada juga panci-panci untuk masak apa namanya teflon dan lain-lain terus kita lanjut ke sini di sini ada ruang makannya yang dimana ruang makan ini juga jadi tempat duduk penumpang teman-teman ini dia meja makannya jadi meja makannya ini bisa dibuka gitu loh guys aku coba buka ini agak berat nah gitu guys, oke okay, jadi misalnya kita rame-rame nih lagi mau makan, ini aku taruh karsi kaiden juga, nah kita tinggal makan kayak gini teman-teman, tuh gitu, terus makan bareng-bareng sama keluarga ini untuk makannya itu bisa satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam orang teman-teman, tapi untuk tempat duduk official yang pakai seat belt itu ada lima orang karena kan kalau e, mobilnya jalan lah kita lagi mengendarai itu semua orang harus duduk dengan, dengan pakai seat belt nggak boleh ada yang tidur nggak boleh ada yang selonjoran atau gimana gimana pokoknya semua harus pakai seat belt gitu guys oke okay, lanjut di sini tempat duduk sini juga ada seat belt di belakang ada jendela juga aku suka banget jadi kalau siang-siang itu benar-benar cahaya itu cukup banget nggak perlu lampu ini meskipun begitu ada lampunya banyak juga lampunya Terus di sini juga ada lemari gitu guys. Di sini aku taruh obat-obatan. Namanya kita kan pergi beberapa minggu bawa anak kecil, maupun nggak anak sama anak kecil juga aku selalu bawa obat-obatan. Kayak obat-obatan standar aja kayak obat batuk, kayak paracetamol. Terus apa lagi ya termometer. Terus kayak uh, Hansaplast itu apa sih namanya plester untuk luka atau betadin gitu-gitu deh guys. Yang basic-basic aja itu harus selalu ada. Terus di atas ini juga ada tempatnya gitu guys. Di sini aku taruh jaket, karena kan deket gitu. Kalau misalnya kita mau turun mobil atau mau kemana, mau ke supermarket, dingin gitu. Yaudah tinggal ambil jaket dari atas, guys. Terus di sebelah sini juga ada lemari kecilnya gitu. Di sini kita simpan kayak peralatan untuk bumbu-bumbu untuk masak. Di sini aku juga bawa Indomie. Repeat. Terus ini ada juga tepung roti, biskuit untuk sarapan, terigu, dan lain-lain, teman-teman. Terus ada jendelanya juga, jadi contohnya kayak gini nih guys. Ini penumpang nih, misalnya aku jadi penumpang yang duduk di belakang, karena aku kan co-pilotnya, jadi aku duduk di depan. jadi akan duduk di sini. Nah di sini ada seat kita pasang. Nah kayak gini teman-teman. Terus kita sambil melihat pemandangan. Ini juga jendela bisa dibuka ya guys. Gitu, teman-teman. Oke, okay. uh, nyaman banget. Terus apalagi ya Ini bisa kita tutup juga Kalau misalnya terlalu silau gitu loh guys Terus di sebelah sini ada tempat untuk uh, Lihat teman-teman Sini papa Tempat untuk ngecas kayak USB ini untuk ngecas HP di sini juga untuk colokan yang colokan normal gitu loh guys bisa nyatok rambut di sini bisa ngeringin rambut atau apapun itu yang casan yang colokan gitu guys apa sih namanya nggak tahu pokoknya itulah ya guys. Nah terus kita langsung ke zona pilot and copilot. <laughs> Jadi aku duduk di sini, suamiku di sini pastinya. Ini juga nyaman banget lihat ini space di tengahnya itu juga besar. Terus uh, di sini ada tempat kayak minum, tempat naruh hp besar. Terus ini juga ada kamera belakangnya karena kan di sini kan nggak bisa lihat ke belakang tuh guys. Terus ini ada, ada layarnya ini tuh keluar kamera yang ada di belakang. Terus ini ada kak ada radio bisa bluetooth bisa apa apapun itu guys oke okay, terus ini tempat untuk naruh ipad nih guys no no luego no balena eh nah ini dia tempat duduk aku juga sama teman-teman jadi ada tempat botolnya terus nyaman banget dan yang paling aku suka ini kedua bangkunya ini guys misalnya kita lagi jam makan kan kita mau makan siang terus tinggal kita puter guys sepeda tuh guys jadi kita benar-benar makan bareng yuk mbak makan 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 nah misalnya jam makan guys kita tinggal makan bareng misalnya rame-rame gitu kan kumpul-kumpul kongko-kongko sama siapa juga guys <laughs> kita makan-makan bareng-bareng di sini gitu guys atau kayak nggak Kaiden Kaiden kita ngobrol bisa ngobrol Ngobrol gitu, ini dua-dua bangkunya bisa diputar kayak gini, guys. Oke, okay, ini kita kita balikin lagi ke tempatnya. Oke, okay, guys, kita lanjut. Oke, okay. terus di bangku-bangkunya ini juga ada tempat tangannya gitu, jadi nyaman banget. Di atasnya ini juga ada jendela gitu, jadi bener-bener kayak terang gitu loh mobilnya. Aku suka banget, tapi misalnya kita mau tidur siang atau malam, kayak pingin semuanya gelap, ini tuh semuanya bisa ditutup gitu, guys. Aduh ini aku gak nyampe teman-teman Tuh bisa ditutup pokoknya semuanya sampai atas sampai gelap Kelap banget gitu loh. Terus di sini ada hordengnya juga. Jadi misalnya kita pingin tidur di belakang, itu kita tutup hordengnya. Jadi benar-benar tuh gelap gitu loh guys. Kayak nyaman. Gitu, Terus <tuh> ini juga ada satu ini. Gitu teman-teman. Kita lanjut guys. Ini juga ada TV-nya teman-teman. TV-nya ini nggak tahu berapa in, tapi cukup lah ya di mobil. Terus ini kita ada kayak untuk AC, untuk lampu, untuk semua urusan-urusan perlistrikan, perlampu lampuan gitu guys di mobil ini. Ya. Oke okay, nak. Terus guys di sini kita punya kulkas teman-teman. Ini mak mak seneng banget guys di mobil ada kulkas. <laughs> nah ini dia kulkasnya udah kita penuhin dengan makanan seadanya aja mungkin nanti kita di tengah jalan harus beli bukan di tengah jalan juga sih guys di supermarket maksudnya di tengah jalan pasti nggak bisa guys ya ini dia ada ada kupas juga besar tuh ini tempat sayuran dan buah-buahan di bawah minuman dan lain-lain terus ini juga freezernya teman-teman ini freezernya penuh banget guys pokoknya freezer nanti susah lagi masukinnya. Terus di atas ini juga ada tempat di sini aku taruh cemil-cemilan, permen, gitu-gitu deh guys. Buat cemil-cemil. Oke okay guys, kita ke tempat yang paling utama tempat favorit kita yaitu adalah kamar. Ini adalah kamar utama. Langsung aja kita. Masuk. Wow, lihat teman-teman ini dia kamarnya ini kamar utama dan Uh, aku suka banget karena kamar tempat tidurnya ini ukurannya 2 meter guys terus abis itu di sebelah apa nih kanan aku ada kamar mandi di mana tempat untuk shower teman-teman gitu shower terus di sini juga ada tempat untuk sampo sabun di sini ada pintunya nggak perlu kita tutup lah ya apa perlu ditutup Nah, jadi ditutup gini guys. Di sini juga ada gitu. Mandi deh di mobil. Nyaman banget kan guys. Terus. Oh ini juga ada tangga nah, untuk naik ke tempat tidurnya guys. Kan agak tinggi nih. tuh jadi kita naik ke tempat tidur. Nah, ini adalah toilet. Ini kan agak gelap. Ya, ya, kita, nah, di sini dia Pak Pak itu teman-teman di sini ada WC, di sini ada pesawat gitu ya kecil. Hmm, gitu guys. <laughs> ini bisa mengeluarkan apapun yang mau dikeluarkan dari tubuh gitu. <laughs> ya. gitu. Terus di dia titiknya. Kebelat, kebelat, kebelat gitu. Terus habis itu di sini juga kalau misalnya siang-siang terang benderang, nggak perlu nyalain lampu. Karena ini sore-sore menjelang malam, jadi agak gelap guys. Ini ada ada kayak apa sih namanya nih guys? Apa kamu siapa istilah apa? Salah gue ya. Makala boy ya guys. Makala Ya itu jadi kita nggak perlu nyalain lampu. Nah, teman-teman gitu, Terus ini ada tempat cuci tangan, cuci muka, cuci apapun yang mau dicuci, guys. Ini air panas, air dingin juga. Terus, Terus di sini ada kayak lemarinya gitu, bisa untuk taruh makeup aku, krim-krim suamiku, dan krimnya Kaiden juga. Gitu, guys. Oke, di sini juga ada laci. Di sini untuk tisu toilet. Terus ini aku aku simpan tisu toilet dan satu hair dryer. Nah, terus di atas sananya juga ada tiga lemari kecil gitu. Terus juga ada dua jendela kemampirinya yang bisa dibuka dan bisa ditutup juga, guys. Nah, ini dia kamarnya, teman-teman. Kayak benar-benar kayak di hotel, guys. Oke, okay, kita lanjut. Langsung aja kita ke kamar kedua kita. Kelihatannya nggak ada, tapi ini kamar yang tersembunyi. Ini juga kamarnya cukup besar ada tombolnya di sini tarang-tarang si kaiden turun guys nah ini dia kamarnya saya apa? ini karena di atas jadi ada kayak uh, protektornya gitu loh biar nggak jatuh ini juga kamarnya ukuran 150 cm besar bisa tidur dua orang atau dua orang dan satu anak kecil ini untuk naiknya ada tangganya tangganya ada di dalam bagasi di, di belakang mobil guys oke okay, karena kita mungkin kita akan tidur together sleep there no papa sí. <laughs> or maybe one day if Kay Pesado sí. nasi you sleep there saya raki no molestamos sí. no diseramos si aquí porque porque sois besados karena six years old cannot sleep here without adult adult, adult. terus kita tinggal kita naikin teman-teman <laughs> Saya ya, oke. Okay. Ini dia kamar keduanya teman-teman. Benar-benar, ini kalau sama keluarga atau kayak sama pasangan-pasangan oh, lain, ini. itu benar-benar nyaman banget. Privasi kan ada tutupnya gini, privasi kan don't disturb. Gitu, guys. Oke, okay, kita sekarang ke bagian luar teman-teman. Nah, masa -teman. salir Nah, kita ke bagian luar guys. Di sini ada bagasinya, bagasi mobilnya guys. Nah ini dia besar banget, aku bisa masuk. Ini bisa tidur air, favorit dormir alien tamnya no? <laughs> Tapi ini kita bawa sepeda karena kita mau sepedahan entah di negara mana. Terus kita juga bawa payung. Nah ini tangga untuk yang kamar kedua tadi itu ini tangganya di sini ada selang juga. Terus ini ada tempat duduk untuk berjemur. Terus ada kayak peralatan perkat pokoknya ini lah guys. Terus di belakang sana juga ada persediaan makanan karena kan di dalam kayak nggak banyak gitu kan tempatnya untuk simpan jadi kita simpan di sini beberapa makanan yang untuk beberapa hari ke depan gitu loh guys Oke okay, ini itu bisa dibuka dari kedua sisinya di ujung sana juga bisa dibuka Nah ini jadi jendela kulit yang nanti untuk apa sih Abri tuh Abres purva? suamiku akan ngebuka ini dia ini udah kayak mulai malam gitu teman-teman akan nge ngenurunin terpalnya apa sih namanya guys itulah ya guys namanya tuh jadi ini tuh dari tule mereknya itu mereknya ya bukan namanya gitu guys ini tempat barbeque <laughs> ini kita tidurnya di rumah aja <laughs> maksudnya di halaman rumah aja gitu bisa juga Nah, kayak gini teman-teman benar-benar besar banget kan. Ini how many meters is it, Papa? <tuk> Des aquí hasta allí. 2 meter, guys, panjang lebarnya ini. Payung kayak payung gitu. Nah, itu ada uh, kakinya, jadi dia benar-benar kita mau atur ketinggiannya lebih tinggi. Jadi kalau kita mau makan-makan di luar juga bisa duduk-duduk di luar kayak camping piknik gitu gimana sih guys aduh <laughs> nyaman banget guys ini kita beberapa minggu benar-benar rumah berjalan sih ini auto karawana camper van ini guys nah kayak gini jadinya teman-teman jadi kita tadi kan bawa kayak kursi pantai ke okay? si Masanya masih igual. Si. Yi, kayak gini guys, ini kita ambil yang ukuran lima orang, Lima penumpang. Jadi ada yang lebih kecil juga yang kayak buat tiga orang, ada yang empat orang, kayak yang paling besar banget itu 8 orang, teman-teman. Nah, kayak gini penampakannya teman-teman. Oke, kita mau uh, selesaiin siap-siapnya, guys. Marsia mau papa? Si. Oke okay. Lo ya, no? gitu guys oke okay, ini akan kita <laughs> akan kita tutup lagi kita taruh semuanya ke tempatnya dan kita akan apa ya kayak finishing semuanya memastikan semuanya udah terbawa oh tadi aku lupa nunjukin teman-teman I just I forget to show the armario of the clothes oke okay, nonton nah jadi di sini tuh ada lemari bajunya guys di bawah sini aku lupa banget nunjukinnya Nah, di bawah sini itu ada lemari baju. Tuh, lemari baju. Di sebelah sini juga sama, guys. Oke? Okay? Itu aja, teman-teman. Di sini juga ada kayak ceklekan lampu. Gitu loh, guys. Lampu kamar mandi. Oke, okay, guys. Itu aja kayaknya. <tuk> tur uh, camper van kita atau karavana kita aku akan tunjukin ke teman-teman sistem-sistem bekerja bekerja mobil ini karena mobil ini kan ada air panas air dingin di di untuk cuci piring atau di wastafel atau untuk mandi jadi bagaimanakah air panas itu bekerja dan bagaimana kita masak jadi di sini itu ada tabung gas ini dia, ada dua tabung gas ukuran nggak terlalu besar gitu kayak mungkin 15 kilo kali ya guys ya. Kita ada dua tabung gas, tapi katanya biasanya dengan satu tabung gas itu cukup untuk beberapa minggu. Oke okay guys, ini dia dua tabung gas dan ini selalu dalam kondisi mati, dia off. Jadi saat mobil meluncur, melaju itu harus disconnect. Ini untuk men menyambungkan atau ngidupin gasnya cuma diputar-putar ininya aja guys. Oke, okay, tinggal diputar-putar. Ini, ini kayak gini mati. Aku matiin. Oke. Okay? Nah ini dia, teman-teman. Oke. Okay? Ini untuk pemanas air dan untuk masak. Kita tutup lagi. Ya. Terus di sini untuk WC-nya ada tulisan nih, guys. WC. Jadi kotoran-kotoran di WC, air besar, air kecil itu masuknya ke sini. Jadi ini tuh uh, ada kotak biru gitu. kayak gini kotak abu-abu mm, ternyata, biru tutupnya kotak abu-abu ini tinggal kita tarik keluar, itu keluar e, jadi kita harus kosongin e, kayak sekitar 3 hari sekali gitu sih guys, tergantung berapa banyak orang yang tinggal di dalamnya atau berapa sering pergi kamar mandi dan ada cairan khusus yang apa ya, kayak menghancurkan semua gitu loh guys, yang ada di dalamnya jadi kayak Apapun yang di dalam itu jadi kayak cairan semua aja nanti keluarnya. Ini dia ini kayak tahan 3-4 hari, tapi tergantung berapa sering ke kamar mandi dan berapa banyak orang yang ada di dalam mobil ini. Nah, itu guys. Dan untuk mandi, airnya dari mana? Airnya itu isinya di sini. Seperti teman-teman lihat ini sinyalnya air. Nah, isinya di sini dibukanya semuanya pakai kunci ya, guys. Dan untuk mobil kita ini kapasitasnya 120 liter yang dimana itu cukup banget kayak untuk 3 4 hari mandi, guys, dan cuci piring. Itu cukup banget ya pastinya hemat-hemat kita nggak bisa mandi yang biur-biur gitu di rumah jadi lebih hemat airnya pastinya kalau mandi di mobil kalau di Eropa ini enaknya gitu di setiap uh, rest area yang ada di tol itu kita bisa isi ulang air terus bisa buang kotoran ini terus apalagi ya ini listrik di sini colokin listrik jadi kalau teman-teman lihat di mobil kita ini ada beberapa colokan listrik ya untuk masak nasi dan lain-lain. Nah itu bekerjanya kalau listrik ini dikoneksiin. Jadi colokan-colokan di dalam mobil ini tuh nggak berfungsi. Colokan yang kayak gini ya guys, kalau yang USB, yang USB itu berfungsi untuk ngecas. Tapi untuk colokan yang tak gitu, itu berfungsinya kalau mobil ini dikoneksiin ke listrik kayak gini guys. Jadi biasanya di tempat camping atau di tol-tol di rest area juga ada Oh dan untuk pembuangan airnya guys Untuk pembuangan air mandi dan air cuci piring itu di sebelah sini Nah ini dia Kalau di Spanyol ini namanya agua gris atau grey water Ini dalam kondisi terbuka sekarang Kayak gini kondisi tertutup Jadi kalau kita habis mandi Biasanya di tempat-tempat camping atau di rest area Itu ada guys khusus pembuangan di lantai gitu pembuangan untuk temper fan atau mobil-mobil auto karavana kayak gini jadi kalau misalnya airnya penuh itu ada sinyalnya di layar di dalam sini di layar di sini tuh ada sinyalnya nanti baterainya tinggal berapa airnya tinggal berapa atau kotoran di WC udah penuh atau belum atau kotoran air bekas mandi atau cuci piring udah penuh atau belum itu ada sinyal di sini tapi biasanya kita nggak perlu nunggu penuh setiap berhenti selalu kita kosongin guys gitu teman-teman itu aja sih kayaknya yang bisa aku jelasin dan ini untuk TV-nya juga karena kita kan mau keliling Eropa jadi Uh, nanti kita harus kayak perbaruin sinyal terus gitu loh, mencari sinyal terus setiap negara-negara -negara yang kita datangi wajar lah ya namanya kan kita ganti negara, jadi harus apa? Cari sinyal TV yang ada di negara tersebut. Tapi biasanya sih kita namanya liburan nggak nonton TV guys, paling kayak menemati tidur aja suamiku biasa suka nonton TV sebelum tidur gitu loh guys. Oke teman-teman, kayaknya udah aja semua itu aja. Nah ini dia colokan yang tadi aku bilang colokan ini itu bisa untuk masak nasi atau apapun itu toaster panggang roti itu nyalanya berfungsinya cuman kalau listrik lagi dicolokin Oke teman-teman itu aja sepertinya kita lihat bagaimana nanti keseruan tidur beberapa minggu tinggal hidup beberapa minggu di dalam mobil rumah berjalan ini guys Bien papa muy bien venga vamos a preparar todo si sí. Oke teman-teman, terima kasih udah ngikutin vlog Mama Kaiden hari ini, tur karavana kita. Sampai ketemu di vlog selanjutnya guys. Adios.